Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kapten Zul. Hari ini kita mau explore perjalanan menuju di Kecamatan Tompok Bulu, Desa Pucak. Ini adalah Kabupaten Maros, salah satu Kabupaten Maros yang di pelosok. Ini jalanannya guys, jadi keren. Di samping jalan itu sungai, ini sungainya samping kanan ada sungai. Ini baru banyak pohon yang kita lewati. Ini kebetulan hari ini lagi hujan mendung, jadi view-nya itu dapat guys. Nih sekarang lagi gerimis, masih gerimis. Jadi ini jalan adalah menuju ke Kecamatan Tompok Bulu. Wow, ini bisa tembus ke Sinjai, Bone, bisa juga ke Malino, bisa juga ke Maros. Ini bisa ini jalan. Jadi jalan banyak tembusnya nih guys, banyak tembusnya. Dan di sini tidak terlalu ramai jalannya, jalannya juga tidak terlalu lebar, sempit, ya cukuplah untuk dua kendaraan. Wow. Dan di sini masih termasuk kurang penduduk. Ini banyak berjarak. Jadi sepanjang jalan itu kebanyakan begini, kebanyakan kebun-kebun guys. Ini orang mau mengantar apa nih pembangunan. Tapi uniknya di sini guys, biasa kalau kita lewat pagi atau sore-sore kita bisa lihat warga di sini mencuci pakaian di samping sungai, di atas sungai. Cuci pakaian kayak di film-film gitu guys, cuci pakaian, mandi. Jadi anak-anak sekolah itu kalau mau berangkat sekolah di sini mandi guys, di sini mandi. Nanti juga sore di sini mandi. Kalau laki-lakinya, bapak-bapaknya cuci mobil, nah kayak begini nih depan ini, nih. Jadi dia sedang cuci mobil, ini cuci mobil. Sana ada sekelompok anak-anak yang berenang, mandi karena air itu meluap. Wah, jadi ini sungainya kan tidak terlalu besar, tapi ini sungainya bagus karena bersih, jernih, tidak sampah, kan dirawat guys. Ini sungainya di semen, jadi bukan tanahnya, semen guys. Nih sungainya di samping kanan. Jadi kalau hujan itu airnya rata di sungai. Jadi warga-warga sini memanfaatkan ini situasinya. Ada yang mandi, ada yang mencuci, ada yang cuci kendaraan, ada yang piknik di samping sini. Jadi banyak guys, banyak manfaatnya ini. Ini juga banyak apa, hewan-hewan ternak yang minum, yang berenang, kayak bebek, ayam, sapi, kambing. Sekarang cuaca lagi ekstrim, lagi mau badai di Sulawesi. Nah ini sini saya paling suka ini jalannya, betul mantap sekali nih guys. Ini jalannya, jadi jalannya itu ada sungai, terus ada pohon-pohon bambu. Jadi betul-betul kayak film-film itu guys. Di sini kan perairan, di sini ada bendungan, salah satu bendungan terbesar yang ada di
Maros, yaitu namanya bendungan Bili-Bili. Jadi biasa kalau di situ banjir, banyak sekali di situ orang. Oh, ini kayak buah, persis buah guys. Buah tapi tikungannya sih tajam-tajam ya. Buah. Tajam-tajam, Dafa. Buah. Kita harus ngelakson di sini karena biasa ada kendaraan di depan. Ada kendaraan biasa yang sama sekali kita tidak lihat. Jadi di sini kiri kanan kita sudah masuk di zona persungaian. Ini kiri kanannya, sini ada jurang, di samping kanan jurang, terus di samping kiri di sini ada persawahan. Persawahan guys. Kalau kita mau tahu. Wes, jalannya cantik sekali guys. Jadi betul-betul ini Kabupaten Maros ini jalannya wah. Mantap sekali, kita explore. Ini kita lurus. Nah, jadi ini sungai jurang dia, ini jalannya di atas terus di bawah sungainya. Jadi di sini sapi-sapi itu minum-minum semua di bawah, minum, berenang sapinya guys. Mantap sekali. Sekarang kita sudah sampai di depan bendungan Leko Panci. Nah, ini bendungannya. Kebetulan ini belum terlalu anu airnya, belum terlalu tinggi. Kita memanjat ini, jadi kita lewat ini di pinggir gunung. Pinggir gunung. Jadi kalau di sini tuh kita harus sering-sering klakson ya, karena tikungannya tajam-tajam. Tajam-tajam guys. Nah, itu sana gunungnya. Di sini kelihatan itu gunung, tuh gunung. Tapi berkabut ya karena hujan. Jadi kita enggak bisa lihat gunung-gunung yang di sana itu di depan kita. Di sini juga banyak lorong. Kita belok kiri, belok kiri, belok kiri, belok kiri. Belok kiri. Ini ada sekolah SD Negeri 138 Impres Pucak. Jadi di sini desanya Desa Pucak namanya, Desa Pucak. Iya. Salah satu desa yang berada di atas bukit gunung, di pegunungan guys. Di sini tidak ada Alfamart, Indomaret, apalagi mall. Tidak ada. Oh, hujan deras. Bengkel juga kurang. Ada bengkel tapi cuma saat saya lihat. Bengkel. Kalau warung-warung banyak, warung-warung kecil, warung standar banyak sih. Cepat sekali guys, hujannya makin kencang, kabut lagi. Kabut, masukkan hujan. Jadi kalau kita di gunung itu harus pelan-pelan ya di sini, pelan karena orang dulu bawa kendaraan itu kencang-kencang, mau bawa motor, bawa mobil kencang, baru kendaraannya bogar-bogar, bogar guys, bogar. Jarang saya lihat di sini kendaraan yang tidak bogar. Kalau di arah gunung rata-rata saya lihat itu bogar, udah lepet bogar. Jadi bagusnya di sini karena tidak ada polisi, tidak ada polisi, tidak ada lampu merah. Wih, tidak ada lampu merah guys. Oh, ada lagi mobil. Nah, kayak begini saya bilang,
kalau mobil besar kayak begini terus pelan-pelan karena jalan kan sempit. Sempit jalan. Kalau mobil ayam pak, iya, mobil angkutan tanah sama mobil kecil kayak gini, Avanza, harus kita berhenti dulu karena tipis sekali guys, tipis. Kecil. Perjalanan. Kita ke kiri. Ke kiri. Kiri. Nah, ini jalannya. Di sini naik turun, naik turun. Sekarang naik. Sekarang turun. Naik lagi, naik lagi. Turun lagi. Jadi medannya itu kalau bunuh ya begini. Yo, bagus karena sudah di aspal ya. Sudah di aspal, tidak ada lagi yang kayak batu-batu begitu, tidak ada. Semua sudah di aspal. Jadi kita termasuk berterima kasih ini kepada pemerintah Kabupaten Maros karena sudah bagus kan jalanan. Sudah bagus jalanan. Turun lagi, turun lagi. Turun lagi. Nah, ini terjal ini guys, terjal. Terjal. Turun lagi. Nah, ini turunan terus, ini turunan terus. Habis turunan belokan. Belokan lagi. Belokan. Nah, tuh kita sudah sampai di tujuan. Sampai di tujuan. Kita itu kesini ke Puskesmas Tompok Bulu. Sampai.